Sudah KPDN itu diberi tugas yang agak khas. Dia tidak hanya berencana dari segi kerangka atau perkasa ekonomi, tetapi untuk melihat bahwa dasar itu dilaksanakan dan dia ada kaitan dengan apa yang kita sebut mengenai tata kelola dan urusan kerajaan. Sudah lihat umpamanya dalam soal penyelesaian subsidi diesel, soal ayam, harga ayam, elektrik, berapa banyak hasil yang pocong, tiris melalui kartel yang disebutkan. Dan pelanggaran-pelanggaran ini bukan diterima, tapi seolah-olah sistem kerajaan tak upaya nak buat apa-apa. Ini satu kelemahan besar kita. Masalah ayam semua orang tahu, puluhan tahun dalam nakol, di mana kementerian ini juga jadi sekretariatnya dengan pertanian dan keterjaminan makanan. Itu melihat umpamanya mengapa harga ayam cara yang tidak mensabar dikuasai di beberapa kartel, dan kita salah seluruh kerajaan itu tak berupaya membuat apa-apa. Tetapi bila kita kaji semula, kita ambil satu sikap yang agak tegas dan berani, kerana kita yakin bukan saja keputusan-keputusan boleh dibuat oleh Nakol dan Jemaah Menteri. Tapi kalau kita tidak yakin dengan penguasaan, tentu kita menghadapi masalah. Tapi oleh kerana kita yakin dengan badan penguasaan, khususnya apa yang sudah lakukan, itulah sebabnya mengapa kita mengambil keputusan menghentikan pengakungan dan menyelamatkan dana kerajaan sekitar 1.2 bilion ringgit setiap tahun. Jadi saya mengulangi hal ini kerana saya nak, bukan susah dah faham, juga rakyat di luar termasuk politik tahu bahawa tidak mungkin dasar ini dilakukan. Masalah diketahui puluhan tahun, keputusan dibuat tahun lalu, dilaksana dengan berkesan. Kerana bukan saja kita yakin di segala pejabat awam, tapi kita yakin dengan kesungguhan dan komitmen penguasa kuasa. Dan terbukti setakat ini bahawa keputusan kita pengabdian rakyat itu berhasil dengan baik. Sebagai contoh, begitu juga sudah lihat umpamanya sekarang penyelesaian subsidi. Sudah lihat, ya. Saya sendiri lihat awal akhir tahun lalu, pun akhir tahun 2022, awal tahun 2023, dan menyaksikan bagaimana beberapa pasukan sudah di lapangan dan selesaikan roster, seperti juga dekat sepadan dan melihat minum kopi di warung bersama dengan beberapa petugas, dan mereka ceritakan bagaimana dilakukan tentang tindakan-tindakan untuk melarikan diesel dengan segala kerana dan cara yang ingenious oleh kalangan yang telah menyeludup dengan berkesan. Jadi membentas mereka tidak mudah, saya akui. Sebab itu saya hormat saudara juga immigration, custom dan lain-lain yang dibebankan dengan tugas itu. Kerana kelompok-kelompok ini juga kadang-kadang di kalangan something-something terkenal, ya, dan kuat dengan pengaruh, dengan senjata, dengan rebutan. Sebab itu dalam semua langkah ini, kita telah minta supaya penyelarasan penguasa KPDN, Polis Diraja Malaysia dan immigration serta custom itu sentiasa harus ada penyelarasan berkesan. Iaitu Azman dan barisan pengurusannya mesti ada jaringan hubungan yang cukup baik, dan sekiranya ada masalah bawa kepada saudara Seruji dan kepada menteri supaya dapat kita selesaikan di peringkat Jemaah Menteri. Kerana dia tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh satu, kerana kita berdepan dengan satu kekuatan sudah biasa puluhan tahun. Sudah nak rongkai kali ini, maknanya dia memang anggap ini suatu tindakan yang mencabar kedudukannya. Saya harap jentera Datuk Azman memastikan ini
Ini peluang kita untuk menjaga. Betul, saya memberikan pengiktirafan kejayaan kita, saudara. Tapi jangan nafikan dalam setiap jabatan, baik di kalangan orang politik, baik penjawat awam, baik di sektor swasta atau badan penguasaan, kita harus betulkan kelemahan-kelemahan kelompok kecil yang merosakkan imej kita kerana mereka melaksanakan tugas bertentangan dengan prinsip peraturan undang-undang, nilai keesenan dan juga moral dan akhlak. Sebab itu ada pelanggaran peraturan dan hukum. Apakah ini tidak berlaku? Ada. Apakah dia tidak berlaku dalam badan penguasaan KPDN? Ada. Tanggungjawab saudara dan memastikan kita betulkan. Saya mahu rekodnya dia lebih baik. Saya mahu pastikan bahawa kecelaruan dan pelanggaran ini dikurangkan sebanyak mungkin. Saya mahu tiap ketua jabatan, ketua unit yang berkenaan di tiap daerah itu pastikan kalau ada pelanggaran dilapor. Kerana mengikut pengarahan kita dalam melaksanakan sistem prasaran ini, kalau tidak dilapor, kita akan pastikan ketua unit itu diambil tindakan atau sekurang-kurangnya tidak dinaikkan pangkat. Baru adil namanya.